Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ali Rizal dari perwakilan kelompok 1 akan menjelaskan tentang CTF atau analisis menggunakan Warsar. Seperti yang kita tahu bahwa kemarin kita diberikan soal tentang diberikan sebuah tes yang berupa total zip yang berupa file beruntung zip. Jika kita lihat, jika kita mengekstrak file ini, maka tidak bisa. File-nya tidak ketemu atau bisa bilang korup itu namanya. Nah, saya menggunakan Linux dan saya mencoba untuk mengekstraknya di sini. Lihat-lihat dalam directory dokumen terdapat soal trick zip. Jika saya coba mengekstrak file tersebut, di sini jelaskan bahwa bad zip file offensive locker header psych 0. Psych 0 ini menerangkan bahwa local header yang ada di file zip itu tidak benar atau ada error. Menggunakan z0 ini. Indikator 0 dan tipe file zip. Nah, kemudian yang kita lihat, kita akan lihat isi apakah benar local header yang ada di file zip ini berbentuk kumpulan PK. Saya beralih ke Windows menggunakan TextEditor Neo. Dan benar saja, ternyata file tersebut tidak menggunakan local header seperti yang ada di sini. File ini diedit menggunakan local header GG. Sedangkan local header GG tidak ada di sini. Dan local header untuk file zip itu merupakan PK. Selanjutnya kita ganti file ini menjadi PK. Kita save. Yes. Maka file yang ada di sini begitu saja ekstrak. Alah, berhasil. Selanjutnya kita akan melakukan proses warsak dengan cara. Nah, kebetulan saya sudah ada file yang itu. Dan saya memiliki file itu, yaitu flag.zip ini. Soal tcap ini. Saya copy aja. Soal ini saya akan melakukan warsak. Kita buka soal tiket ini dengan WhatsApp. Maka akan masuk seperti ini. Nah, dari sini kita mendapatkan jalur-jalur yang ada di sini. Coba mencari frame flag untuk mencari flag yang ada di sini di dalam tcap ini. Nah, sepertinya kita dapat mendapatkan berupa dua file, yaitu file yang pertama adalah file flag.zip, flag.zip.part1 dan file encrypt flag.txt dan dapat mendapatkan
panjang flag.zip.port2. Nah, setelah kita download, kita akan mendownload ketiga file ini, dan akhirnya seperti ini. Setelah kita mendapatkan flag.zip ini, nah, file ini kan terpisah. Bagaimana kita menggabungkan kedua file ini ke dalam file tersebut? Dengan cara menggunakan cat flag.zip part1 flag part2 sama dengan flag.zip. Dan ini file itu akan tergabung menjadi satu. Hasilnya voila, kita mendapatkan flag.zip ini. Nah, yang kita lihat flag.zip ini mendapatkan file ini. Namun kita membutuhkan password. Kita bisa mencari passwordnya. Bisa dapat menggunakan yang terdapat di cap ini. Namun kami tidak dapat mencarinya, jadi kami menggunakan cara yang lain, yaitu dengan cara cari directory list KBBI Indonesia. Kenapa KBBI Indonesia? Karena directory list yang ada di Wiresak ini, dan ini dia berurutan dari A sampai Z yang kami analisis, dan itu mirip dengan KBBI Indonesia. Akhirnya pun kami mencari directory list, yang ada di hub dan di internet pokoknya tentang KBBI Indonesia. Akhirnya bisa mengkrakennya, kita menggunakan cara brute force, yaitu frag exit v baru into word list nya baru kita masukkan flag zip nya hasilnya voila, kita mendapatkan passwordnya, hasilnya meningkat. Nah, coba kita unzip file flag.zip-nya itu. Masuk, kita masukkan passwordnya. Sudah berhasil. Nah, setelah di-unzip kita ketemu mendapatkan flag TNC. LS nih. Bisa dilihat kita mendapatkan flag TNC. Flag TNC. Setelah ini kita flag.zip ini apa fungsinya, kita harus ngapain? Ayo kita cek dulu, kita cat flag.zip. Nah, bisa dilihat di sini bahwa file flag.zip merupakan file enkripsi dari sebuah flag itu. Jadi kita untuk mendapatkan flagnya lagi, kita harus mengenkripsi file tersebut. Nah, apakah Anda ingat dengan jika tadi kita ingat kita mendapatkan tiga jenis file yang ada di PCAP ini. Nah, kita mendapatkan enkripsi ini. Nah, enkripsi ini di mana kita enkripsi ini bisa, ini merupakan enkripsi, cara mengenkripsi file tersebut. Namun ini tidak benar-benar, kita melakukan modifikasi lagi. Nah, hal modifikasi ini saya serahkan kepada saudara Iqbal. Oke, saya mau melanjutin prosesnya buat mendekrip flag.tnc-nya. Jadi dari wiresharknya itu kita dapat file yang berisi script Python. Nah, script Python-nya itu ini, yaitu isinya adalah command atau prosesnya buat enkripsi flagnya tadi, jadi flag.tnc. Jadi yang di dalam flag.tnc ini tuh adalah hasil enkripsi flagnya. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita pahami dulu apa aja langkah-langkahnya yang dilakukan buat nge-encrypt flagnya. Jadi kita buka notepad aja, kita pahami satu-satu.
select try. Jadi di line 1 itu kita fopen flex.txt rb itu read binary read, itu berarti di line 1 dia tuh cuma buat baca flagnya. Habis itu di line 2 ximport bin ascii xlify decode, berarti setelah flagnya di read dia tuh import satu package dan pakai xlify. Xlify itu berarti tadinya yang pesannya itu kita asumsikan adalah ASCII, diubah jadi hex. Habis itu line 3 inc itu dia cuma buat variabel baru, variabel inc. Setelah itu for i in j enumerate x, berarti untuk i j dalam enumerate x, enumerate x itu prosesnya inc plus sama dengan jadi variabel inc tambahkan hasil perhitungannya ini j xor 13. J itu isi dari x nya tadi ini, jadi x nya tadi nah ini kan bakal berisi satu string yang isinya kumpulan bilangan heksa yang udah diterjemahkan dari tadinya flag itu txt yang diubah jadi heksa. Nah, semua bilangan heksa ini yang terdiri dari kombinasi angka dan huruf kita konversikan ke float. Jadi ORD ini buat bikin string atau setiap huruf tuh jadi angka biar bisa dioperasikan sahamnya ini XOR 13 sama XOR 37. Jadi ORDJ XOR 37 if i modulus 2. I modulus 2 itu apa? Maksudnya i-nya itu di sini maksudnya indeksnya. Indeks setiap j yang ada di dalam x. Jadi setiap huruf atau karakter yang ada di dalam X tuh bakal kan ada indeksnya dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, untuk semua i yang semua indeks yang modulus 2 itu berarti modulus 2 itu maksudnya habis dibagi 2. Itu maksudnya adalah bilangan semua indeks yang genap. Kayak 2, 3, 2, 4, 6 dan seterusnya. Jadi untuk semua indeks yang genap operasi yang digunakan adalah ini XOR 13, J di XOR 13. Nah, di luar itu yang berarti semua indeks yang ganjil dioperasikan pakai ini di XOR 37. Setelah hasilnya keluar, setelah misal ini kan berarti float dioperasikan dengan float, jadi nanti hasilnya bakal jadi float juga. Nah, float itu kita konversikan ke karakter, ke ASCII. Jadi di sini heksanya diubah jadi float. Habis itu floatnya ini di XOR atau dioperasikan. Nah, setelah floatnya di XOR, hasilnya tuh bakalan jadi float juga. Nah, habis itu float hasilnya diubah lagi jadi ASCII. Yang dimana ini adalah karakter. Nah, semua karakter yang udah diubah dari ini adalah hasil akhirnya, yang mana adalah isi dari flag.inc. Isinya tuh ini. Nah, gimana cara deskripsinya? Kita balik prosesnya, karena ini nggak pakai key yang macam-macam juga, jadi tinggal dibalik prosesnya aja.
ini udah saya bikin tadi, cuman kita bikin aja baru. Ini mana tadi? File save as decrypted 1 ini aja. Kita coba ini. Berarti langkah pertama itu kita buka dulu open flagnya. flag.bmc read. Habis itu setelah berhasil tuh kita ubah floatnya apa yang di dalam flag ENC itu kan berarti ASCII atau karakter, kita ubah dulu jadi float x sama dengan di C for C in F. Coba kita coba dulu. Nah ini berarti udah benar ya, udah berubah jadi OR apa float semua. Habis itu berarti kita udah berhasil ini ngejalanin ini, membuat yang ini jadi float. Nah floatnya ini kan berarti hasil dari XOR-nya tadi, hasil dari perhitungannya tadi. Berarti floatnya harus kita operasikan pakai ini. Kita samain aja, kita bikin ini dulu, variabel baru dulu, negatif. Habis itu for i j in enumerate x ya, ini x yang ini, yang ini maksudnya. Kita decrypt itu sama dengan karena setelah dari perhitungannya ini kita bakalan diubah ngubah floatnya ke hexa lagi, yang mana hexa ini kita anggap lagi, kita anggap sebagai satu string atau karakter. Jadi kita bakalan pakai ini HR. J modulus modulus XOR 13 if i modulus 2 else chr j mod XOR 37. Nah berarti kan kita udah dapetin ini. Setelah kita dapet floatnya, floatnya kita XOR dan hasilnya dapat float lagi, terus diubah jadi CHR lagi, jadi karakter lagi. Jadi hasil yang ada di dalam variabel deck ini adalah kumpulan heksadesimal. Nah, berarti karena di sini masih di heksadesimal, kita ubah lagi jadi ASCII-nya. Sekarang gimana? Kita import lagi ini flag. Import binaski. Import binaski un hexlify. Kebalikannya dari hexlify. And then hexlify itu variabel deck. Dot itu print flag. Coba kita jalanin. Oke. Nah. Dapet. Kita udah dapat flag. You got the flag. You got the flag. Jadi
Itu penjelasan dari saya. Kalau ada yang salah, bisa dikoreksi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.